Promotor, kali ini Mimin akan bahas bocoran Mazda CX-50 2022, rilis bulan depan jadi kakaknya CX-5. Salah satu cara Mazda dalam mengembangkan lini produksi SUV yang sedang tren sekarang ini adalah dengan terus menambahkan model baru. Total sudah ada 7 model SUV yang dipasarkan, mulai dari CX-3 di kelas subcompact hingga CX-9 yang masuk di kelas full size. Belum lagi bicara soal Mazda MX-30 yang jelas-jelas merupakan sebuah crossover SUV, bukan sebab sport car layaknya MX-5. Rupanya, jumlah model ada masih belum cukup di pabrikan asal Hiroshima, Jepang ini, sehingga mereka bakal memperluas market share lewat mobil all new yang dinamakan Mazda CX-50. Meski terdengar mirip dengan CX-5, tapi nantinya bakal diposisikan di atas CX-5 dan bakal hadir dengan kelengkapan yang lebih canggih, layaknya CX-3 maupun CX-30. Dimensinya pun akan mirip-mirip pakai platform yang sama. Gambar patennya pun telah bocor di dunia, memperlihatkan sebuah SUV yang lebih sporty dari CX-5 dengan tetap mempertahankan kode atau kode desain ciri khas Mazda. CX-50 terbaru kelihatannya masih menggunakan grill 3 dimensi layaknya model SUV Mazda lain, tapi agak sedikit mengecil. Lampunya juga makin modern karena bentuknya yang pipih dibalut dengan LED DRL layaknya CX-5 versi 2022. Sementara di bagian bumper, total ada 4 lubang angin yang cukup besar, masing-masing berada di bagian area fog lamp dan di dekat sensor radar. Ada kombinasi warna hitam pada bodi luar yang kontras dengan warna bawaan mobil dan lebih cocok. Bagian belakang banyak mengambil inspirasi dari adiknya yang lebih kecil yakni CX-3, khususnya pada bagian stop lamp. Ada juga tambahan bumper plastik yang makin menyiratkan kesan tangguh. Meski belum ada info bocoran soal interior, tapi sudah bisa dipastikan kabin Mazda CX-50 tetap hadir dalam balutan kemewahan dan gaya minimalis. Soal urusan dapur pacu, Mazda tampaknya bakal tetap mempercayakan mesin 4 silinder terbaru yang juga hadir di model CX-30. Menggunakan mesin 2,5 liter turbo berteknologi SkyActiv-G yang diklaim lebih irit, dapur pacu ini menghasilkan tenaga 252 PS dan torsi maksimum 434 Nm. Tenaga dan torsi tadi disalurkan ke transmisi otomatis 6 percepatan serta hadir dalam pilihan pergerak depan atau FWD maupun seluruh roda AWD. Jika tak ada halangan, maka bulan depan Mazda CX-50 akan resmi diluncurkan ke hadapan publik, sekaligus dibanderol harga yang berada di sekitar atau sedikit di atas CX-5. Negara yang jadi kunjungan pertama mobil ini adalah pasar Amerika, di mana tren SUV sedang naik pesat. Rencananya, CX-30 akan diperkenalkan di gelaran Los Angeles Auto Show 2021. Nantinya, CX-50 bakal dirakit pada pabrik gabungan Mazda Toyota di Huntsville, Alabama. Produk paling cepat akan dimulai pada bulan Januari 2022. Bersama dengan CX-5 yang juga dijual global, CX-50 bakal melengkapi varian SUV Mazda.